أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخوات رحماني ورحمكم الله فتوت كتابا كان بوشي شكور كهجرة الله سبحانه وتعالى yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman Sahalallahu lahu ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu berkajian, bermusyawarah taklim, kita mendapatkan ilmu dan mampu untuk mengamalkan ilmu tersebut yakni mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita tidak mau belajar, maka amalan-amalan ibadah kita itu tidak diterima apabila tidak disertai dengan ilmu. Jadi, ilmu itu tidak di, apa itu amal itu tidak diterima? Ya, ini mardudun, latuk balung, apabila tidak disertai dengan ilmu, ilmu syariat, ilmu tata cara kita beribad, beribadah, sehingga nantinya kita akan jatuh kepada kebitahan rata-rata kebitaan terjadi itu karena kurangnya ilmu ya, yakni ilmu cara mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ya, meskipun dalile ono kadang-kadang carane itu cara ngamal none keliru itu jadi nanti menjadi bidah jadi bidah itu akibat dari cara praktek yang keliru padahal ilmunya oh ono Jadi dengan kita bermajelis taklim nanti kita selalu mengoreksi diri kita Amalan-amalan kita tiap hari itu nanti terkoreksi. Terkoreksi dengan kita semakin bertambah ilmu, ternyata begini ternyata begini. Sedikit demi sedikit itu akan tahu. Sedikit demi sedikit akan tahu akan mengerti. Karena apa utama sekali majelis sufiqin khairun min ibadati sittina sanah kae. Majelis ilmu itu membahas ilmu, membahas fikih itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun yang tanpa ilmu, yakni ahli ibadah yang tanpa il ilmu munek nah, ahli ibadah sing pakai ilmu meskipun diarani ahli ibadah sing pakai ilmu masih diterima nenekgg hadis kayak ibarat bintang itu wong ahli ibadah sing nganggo il, ilmu jadi ilmu memang sebatas yang wajib-wajib bagi dia untuk misalnya ilmu salat dia dia menjalankan ibadah salat di ilmunya salat sing ya, wajib wajib wonng nek wajib so, kookdu di ilmu nih oso nek wis wajib haji ilmu ha? haji. Ku nek ditekuni dia ibadah-ibadah sing ono ilmune iku sing pas-pasan ilmune iku jenenge ahli ibadah. Mulane ahli ibadah ambe ahli ilmu dadi alim innal alima kaya. Jadi Dadi wong alim iku kaya dene apa kaya? kaya dene rembulan kan. Tapi nek wong ahli ibadah kaya dene bin? bintang, wong alim wong sing ilmune luas, tidak hanya terbatas yang wajib-wajib saja, ngoten Ulama-ulama itu tidak hanya yang terbatas yang wajib-wajib untuk diri dirinya. Adapun orang-orang yang terbatas hanya yang wajib saja, maka itu sudah sah. Dene wis termasuk ahli ibadah kan ngene. Tapi nek gak ono ilmune blas, nggih nduwe kewajiban salat, ilmune tapi nglakoni salat itu tidak diterima. Kaya mau kaya nggih dhisik ibadah wong sampai sudah tahun tidak diterima karena tidak ada ilmu ilmunya jadi ibadah tanpa il ilmu Mardudun la balu, tertolak tidak diterima. Sebagaimana amalan-amalan bid'ah yang tidak ada ilmunya terse tersebut, gini. Kemarin kita masih membahas apa? Oh, apa itu bab gini. Keutamaan orang yang lemah gini. orang yang lemah oleh yang fakir yang, yang, fikir, yang tidak berda, berdaya nah, kemarin kita sing terakhir hadis ini gini. hadis nomor 254 gini. yakni tentang surga debat dengan nerah, neraka nggih. Kula sekali lagi ya. an oh, Nabi Sa'idil Hudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Eh tajat nggih, padu nggih, debat nggih. Sinten al jannatu swarga? Swarga wan naru lan neraka iku jagongan debat nggih. Faqalat mongko ngendika sapa an naru neraka? Fiya iku tetep kedue ingsun al jabbaruna utawi nggih. Piro-piro wong kang kereng wong sing kereng, sing nyengit. Wal mutakabbiruna lan piro-piro wong sing sombong gumedi. jadi neraka iso mbien wong sing kereng, wong sing nyengit ganti duwe welas asih, gak duwe sak sakake gak duwe atirah rahmat. Ya mulane awak iki ora wong tok ambek kewan kudu joker, kerang ku tuh duwe cah cilik-cilik gebyon gak duwe sakake, muga isik cilik mungkin sing tuwa kok ya ora patek ngandani. Kinjeng wae dibrondoli lare. Kan ngono, iku sakano asline. Nek sampean ngerti cah cilik saiki dolanan ngono diajari kangkong sakake, ngoten nggih. Kinjeng brondoli lare. Lare itu separuh terus dikongkon mibra akhirnya muser ning nggon ngoten iku. sakno, termasuk nanti ketika kita nggak punya rasa rahmat terhadap makhluk-makhluk Allah baik manusia maupun binatang maka kita termasuk penduduk neraka sebenarnya penduduk penduduk neraka maka apa? penduduk surga orang-orang yang punya kasih sah, sayang wong sing disayangi Allah wong sing sayang mbek sing bumi kok disayang sing ning la? langit kan ngoten nggih Dadi wajabarun apa wong sing kereng nyengit ganas wal mutakab birun wong sing sombong gumedi sombong baik sombong secara duniawi maupun sombong secara syariat yakni dia ini secara saya tahu kayak batorul hak ini ya, ninggal al hak gak gelem sholat roh wajib tapi gak gelem sholat itu dia termasuk som sombong dia epo dempet wani ada pe Allah subhanahu wa taala lu kok ngerti nih wajib gak gelem poso malah jarak nih dalan-dalan rokoan. No, no, no malah jarak. Iku dia ini podoai sombong. Kenapa dia ini sombong baturul hak? maka dia ini Allah berani kepada Allah berani kepada neraka. Oh pora sombong wongnya iswani karun rokok. Wong wani wongnya pedenang pedenang wae sombong. Meneh wani Allah wani neraka, neroko. Melane batalul hak itu masuk kategori sombong. Jadi wong, hah? Napa? Sama saja toh sama saja ketika kita tidak mengerjakan syariat itu jangan apa itu, eh, itu hanya kelemahan kita saja tidak mampu mengerjakan jangan sampai karena som sombong, jadi meninggalkan sengaja meninggalkan padahal dia mampu ada kesempatan dan dia itu apa membutuh membutuhkan sengaja, ya, sengaja meninggalkan mampu, ya. sengaja ya. Kan, kan kita itu mengerjakan syariat itu semampu kita, lah kita mampu itu kita kerjakan kalau nggak mampu memang nggak mampu namanya kan nggak mampu, gak apa, apa misalnya kok nggak ngerjakan nolong nge haji memang nggak mampu kecuali nih hartanya banyak ya. tapi dia ini misalnya si kile loro gak iso melaku kan hartane nih tinggu budal haji meskipun kondisi loro kan iso iso nyewa uang dia iso numpak kursi roda itu saya kategori mampu nih hartane ba banyak anu, no. ojo alasan gak mampu aku si kile kudingklang iso mampu sebenernya dengan harta yang banyak itu dia bisa menyewa oh orang gue kursi roh. roda kan anu. asal iso masuk kategori mampu jika dia sengaja meninggalkan syariat maka masuk kategori som, sombong Yaitu al kibru batorul hak wa gomtun nas sombong itu ninggal no al haq mbek ngremeh wong li wong liyo termasuk ngremeh wong liyo engko ning gone bab nguri gone hadis nguri berbahaya orang meremehkan orang lain bisa menghapus amal oh gak sirik tok iso amal, sirik, toh sirik, itu menghapus amal bahaya gak sirik tok sirik iku menghapus amal nggih amale terhapus nggih ya. Sirik akbar itu menghapus seluruh amali Nek sirik menghapus minimal sebagaimana kita datang ke dukun nek kita meyakini sebagai perantara saja misalkan iku masuk kategori sirik ashur iku apa 40 hari amalan kita terhapus gak ono ganjaran e Kan ngono nek sirik ashur Lho kan ngono ono oh, neh iku sing amal ya apa habis amale iku apa Som, sombong sombong iso menghabiskan nanti engkau keterangannya ono kok iso ono hati saya masalah ini ono hati saya oga oga ono hati saya sombong itu menghapus a amal mulai kita itu jangan sampai sombong ya meskipun kita berilmu kita wis beramal ibadah yang banyak itu nih awak dewi amali ibadah ikhlas belajar nuntut gula ilmu nih ikhlas insya allah insya allah gak bisa sombong karena ilmu itu nek semakin tinggi ketika dia mengambil ilmu ikhlas gitu cara tinggi itu dia akan semakin merunduk, akan merasa semakin kurang ilmunya itu. Jadi wong semakin ngaji nek ngaji nek ikhlas itu malah semakin ngerasa pinter, tapi semakin ngerasa bu, budu, Tapi aslinya tambah pinter, tapi perasaan yang hati tambah bu, bodoh. Ngoten nggih. Jadi sampai iso nandai dhewe-dhewe ning atine nek semakin belajar merasa semakin tambah pinter malah ngece mbek wong hati-hati iku. -hati, Mungkin di dalam kita belajar iku apa? Ada niatan yang salah. Ya, ada niatan yang salah, gak ikhlas mungkin. Ada ketidakikhlasan di situ, Mbah, gak ikhlasnya pekoro sungkan konco, mbok gak ikhlasnya pekoro, apa ingin balas dendam kepada orang kebian misalnya diremeh nopong, terus dia belajar ilmu main pinter kan ngono. Jangan sampai kita belajar ilmu ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan semakin merasa bodoh. Ilmu itu masya Allah, ketika sampai benar-benar belajar, tahu benar nih sampai ini bodoh. Tapi gak belajar, crossopin, pinter kan itu ilmu semakin dalam ya kita minum sebagaimana kita minum apa air laut itu semakin ngelak kan ya. ngono semakin nge ngelak kan ngono. itulah il ilmu jadi jangan sampai kita menjadi ini ya penghuni neraka itu orang-orang yang kasar ya. yang kereng cara jauh terus wong sing som sombong wakolat lan ngendiko sopal jenna via ikut tetap kedua ingsun ad fa addu afa eh duafa ngoten e. Fiya iku tetep eh fiya iku tetep nasi utawi nggih. Piro-piro wong lemahe menung menungsa. Wong lemah, wong apes, wong tak berdaya ye. Gak patek ndhe dunyake Kadang yo bisa juga berdaya, sekali, gak berdaya iku banyak sekali nggih. Gak berdaya iku iso iso harta ye. terus aning ngono dia ganti kedudukan nggih pengaruh iku termasuk tidak berdaya. Wong isuran nggih kira-kira disepelekno wong. Iku nek deke ora nge beriman bertakwa kepada Allah, deke masuk kategori penghuni surga karena apa? Karena Allah itu tergantung takwa takwanya Inn akramakum indallahi atqakum atko, sing paling mulya iku sing bertakwa berta, dadi wong sing gak duwe lemahlah nek bertakwa iku penghuni surga ono bertakwa tapi ono wong sing lemah nek dunyane kere tapi gak gelem salat gak gelem ibadah iku beda engko gak masuk sing mulya Sing mulya sing mulya wong wis kere wis lemah nggih dhek gak gelem ngemis-ngemis gak gelem njaluk-njaluk dhek isek ibadah bertakwa kepada Allah. Iki lho sing mulya maksude. kira-kira mlebu swarga dhisik, saurunge wong sugih. Kan ngono ya. Ono, tapi nek sing terus mlarat isek sombong isek apa Ya beda nanti. dia itu malah jenenge malah lorone donya saurunge ning akhirat. neng akhirat kan. Dadi iso lara ning donya, lara ning akhirat kan ngoten. Wa masakinhum lan piro-prong miskine nas. Wong miskin, dadi wong sing lemah, wong sing miskin. Faqadho mongko mutusi sinten Allahu Allah bainahum ing antarane surga men neraka diputusi. Innaki satemene sira nggih. Al jannatu yukurbane surga iku rahmati, ingsun. Jadi surga itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta rahmat Allah berarti minta sur surga. Kita. Ketika kita di dalam majelis taklim diliputi rahmat Allah berarti kita itu ada tanda-tanda masuk sur surga. Mulane ning dipermudah jalan menuju sur surga Ketika kita di rumah tidak pajang gambar misalnya malaikat rahmat masuk itu tanda-tanda kita ahli sur surga. Maka malaikat mah masuk. Ojo oh, kok wow, Nek malaikat nek ono gambare kagem masuk wis usah ayo eh, pasang gambar ben malaikat enggak masuk enggak iso mati jih. terus masute ngono. Iki malaikat rahmat atau enggak malaikat sing nyabut nyawa nyapun nyapa mlebu wae in ning ndi nggone kan ngono. <usuk> e, apa kok ape mlete kok ora Padahal ono hadise Sandi mang. Fakodoh gue Inna ka rahmati gue. Jadi inna ki saat temene ikut saat temene inna ki saat temene siro. Yo ikut rupane aljan ikut rahmati gue. Rahmat ingsun. Arhamu ngrahmati supaya ingsun bika sebab siro. Kelawan siro gue. Man eng wong kelawan siro gue. Man eng wong Asya ukang menghendaki sinten eng Allah eng man. Jadi aku ngrahmati nenggoni wong gue. Dengan dirimu wahai surga, wong sopoes yang tak kehendak, kendaki jadi yang dikehendaki termasuk datang ke majelis taklim termasuk gabar baca di rumah sadar ketika ngerti hati itu termasuk tanda-tanda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita PD berharap penuh kepada Allah bahwa kita itu ahli surga, surga harus berharap dengan Islam itu kita sebenarnya sudah ahli surga. Dengan kita la ilaha illallah la ilaha illallah mukhlishan fil qalbuk dahulal jan jenah pasti ahli surga sebenarnya nanti cuma ada proses yang proses hisap proses yang masuk neraka dulu kan tapi kita harus yakin bahwa kita ahli surga karena apa ketika kita yakin maka Allah akan mengabulkan jadi anak indah abdi bi aku tergantung prasangkanya hamba hamba kuni, sampai yakin Allah ngabul ngabul no. kan katanya cuma ya bolak balik tak kita berdoa kepada Allah agar masuk surga tanpa hisap tanpa ah ada tapi bolak balik aja aku jangan sampai kita yang penting di saplas yang penting lebih jangan sampai kita itu harus berdoa karena apa kena nih ketika kita berdoa ternyata dosa kita masih banyak itu nanti ada yang namanya syafaat siapa tahu dengan doa kita nanti disafaati disafaati ini karo orang soleh atau karo ulama karo wali karo nabi disafaati sehingga tanpa dihisap kita masuk surga. Sing kira-kira di apa oleh oleh syafaat kan gini kadang wong sing kira-kira dihisap tapi masuk surga terus mendapatkan syafaat hisapnya dicabut karo Allah Subhanahu wa itu bisa nanti Nah, ketika kita berdoa, dengan kita berdoa menunjukkan bahwa kita ditujukan untuk tidak masuk eh, di, apa, ditujukan Allah agar kita itu memang tidak dihisap dengan kita mau berdoa yakni berdoa minta tidak masuk surga tanpa hisap, tanpa adab dengan kita mau berdoa itu, itu sebagai alamat bahwa kita masuk surga tanpa hisap dengan kita berdoa karena berdoa itu terus ya Allah ini astajib lakum mendungu tak sabat badani sampai gelem budal dungo coba pesimis si di Allah enggak apa jarene Pak Ustadz enggak tenang sampai enggak gelem mendungu itu termasuk tandanya sampai dihisap sombin tapi nih sampai buat praktek no tenan dungo tenan Udah, ini astagfirullahaladzim dikabul. Nah, no Allah, nuh. ya, saya yakin nih yakin sampai nanti melebus warga kabeh tanpa hisap kan ngono gak usah gak usah minder kan ngono gak usah min minder nek kula ngoten mau terus ndonga iku gak mukur pisan pindung setiap saat kita berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya nek kula ndek keyakinan ngoten nek kula keyakinan ngoten meskipun dosa kita banyak yang tahu biasanya biasane orangnya masing-masing nggih kadang-kadang wong pelirian ndalan-dalan sing ngerti ya wong e di Dewi Wong Leo gak ngerti kan, tapi Allah ngambil awongnya Dewi ngerti ngerti kan, jadi di yang banyak itu mungkin nanti ketika kita harus dihisap, ketika kita mau berdoa kepada Allah minta agar jangan dihisap, nanti dikabulkan lewat, ye. lewat bisa jadi sebelum meninggal kita jadi orang benar-benar soleh dan bertobat kepada Allah, atau kita mendapatkan syafaat dari orang lah, orang lain, mantan, jadi berharap ngotan, <laughs> berharap ngono berharap ngotan, Kowe iku karo sahabat Nabi kowe piye sahabat Nabi ku akeh pira sing masuk surga tanpa hisab pira wis tak terangno akeh banget wong sing masuk surga tanpa hisap banget, masing masing surga tanpa, hisap, tanpa hisap, tidak terbatas pada yang di hadis terse tersebut kan? banyak hadis yang lain yang menerangkan bahkan ditambahi oleh tiga genggaman dari genggaman Allah Subhanahu wa taala berarti banyak sekali orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa ada bisa jadi kita masuk dengan jalan-jalan yang berbeda sing penting gak ka ono kan Terus wae innaka lan sak temne sira annaru yaikurupanen neraka iku adzab adzab ingsun. Wa adzibu ngadzab sapa ingsun beka kelawan sira man ing wong asa ukang menghendaki sapa ingsun ing man. Dadi uh, kowe iku neraka iku adzabku tak ngadep wong sing tak kehendak-kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri yang dikehendaki Allah adalah wong tadi sombong, tidak mau mengamalkan syariat dan meremehkan orang lah. Orang lain tandane ngene. Waliki laihum lan waliki wali laikum loro surga neraka ala ya iku ngateke ingsun milu ngebe ngebeki surga neraka neraka surga sampean bek beka kabeh tapi beke neraka ora gak dibeki umat Muhammad atau apa iku umat manusia mboten dibeki ketika surga e eh neraka sampean dinomat wong sing dilempare surga wis dilempar terus e eh neraka nerakane isek njaluk terus saya jaluk dinne tambahan ngono. Ono tambahan enggak nggih. Hal min mazid, hal min mazid ngono Hal min mazid, ono tambahan enggak. Akhirnya karo Allah diteki karo Allah langsung kot kot cukup-cukup lang cukup. lagi ngono neraka iku. Dadi neraka yo gak dibeki anak Adam. Nggih. Yo dibeki diteki karo Allah Subhanahu wa taala. Dizeki <laughs> karena Allah Subhanahu wa taala terus Allah kemudian menciptakan makhluk-makhluk penghuni surga-surga diramaikan oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di samping anak Adam termasuk apa coro cara bahasa anune beda dari dan lain sebagai sebagai pelayan-pelayan surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa untuk memenuhi surga. Jadi surga penuh neraka juga pen, penuh. <tuh> <tuh> Jadi penuh neraka itu penuh penuh ya aku. Maka dia ini bisa jaluk terus nih. Jaluk terus ditak, tak dita karo Allah. Apa? Isek jawab. Isek nak tambahan tu rasa tambahan tu Jadi mereka itu makhluk makhluk Allah memang makhluk Allah yang haus akan menghadap orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi njaluk tambahan terus ndi wong sing isek jagane disik so. jadi Dadi ora duwe sakake wisan neroko itu meskipun makhluk itu ganti saat, memang wis jatai bagian ini coro hari mau nih kong kongkong mangan kewan liane orang arah deh sakit tidang tapi dicokot sakit orang arah kan nih <laughs> dicabik-cabik lah <wajah>. ya <laughs> kan kita berlindung pada Allah dari adab neraka neraka ya wa an abi hurairah anhu an rasulillah saw Innahu sak temene kelakuane. La yaati bakal teko sapa ar-rajulu wong lanang asaminu kang lemu. A akan datang besok dari kiamat iku wong lanang sing lemu. aladimu kang mulya agung. Dia mulya ning donyane iki dhek lemu, Ye, karena mungkin kehidupannya serba enak. Nggih, terusan di situ dhekne iku mulya, yaane derajate dhuwur ning nggone donya wong. dadi wong terhur terhormat Yaumul kiamati ing dalam dino kiamat la yazinu hale ora mak dibandingi in tallahi ana ngersane Allah Jadi, amale mong ga dibandingi bobote jana habaudtin ing so, nggih suwi-wi ing, ing larenye nyamuk saking ente entenge amal. Ama, Lho kok enteng piye? Ya sakjane kok enteng amale ngono ama, bisa jadi banyak sebenarnya. Karena apa? Karena kesombongan Karena kesombongan. Mego apa? Apa iku termasuk apa? Kalimatani khafifani. Kalimat sing enteng kayak, termasuk maca subhanallah walhamdulillah wa la ilallahualakbar kaya di antaran, Subhanallah wa bihamdihi Bacaan-bacaan tasbih-tasbih itu bobote dhuwur ning timbangan sebenarnya mosok wong gak tau maca ngono blas sih, kan gak mungkin sebenarnya ini. itu karena apa karena kemungkinan dia itu terhapus amalnya mungkin karena kesyirikan atau yang lain atau karena som sombong terhapus karena sombong di antaranya karena sombong ahli ibadah itu uh, kemarin tak cipta oke? Okay? ahli ibadah melewati seorang yang berbuat maksiat gitu terus kemudian demi Allah Allah tidak akan mengampunimu padahal dia ahli ibadah roh wong wis banget bujate dene demi Allah Allah tidak akan tapi demi Allah iki sifatnya doa dia itu menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian apa kemudian Allah berfirman man ya ta'ala alayya mandal ya ta'ala alayya halafa alayya ndi sing bersumpah atas namaku nggih Allah aufiru bahwa aku tidak mengampuni fu fulan. Sopo wong mau? Sing sumpah atas namaku bahwa aku gak mengampuni fu fulan. Kot gofar tulahu sungguh aku telah mengampuni fu fulan. Malah diampuni wong sing di jampes. Lu wong nek soleh aja geman jampes wong berbuat masih maksiat. Ya, Ye, ngeremeh no berbuat masih nanti bo jampes, jampes malah diampuni karena Allah Subhanahu Wa Taala kan ngono. Jadi kot gofar tulahu wahbatu amalaka dan aku telah menghapuskan amal amalmu amale terhapus meskipun ahli ibadah amale terhapus karena sombong meremehkan ahli maksi maksiat mulane sampai nero ahli maksiat atau jongarani mau ngantek ngono aku tidak ngarah tobat tidak ngarah mari ya itu galing ngono aku ya potongannya bang aku tidak ngarah ma mari ojo ngono tidur nggak no kan no mening, bang meninggal lagi bang Nyo potongane ndak gelem mari kan ngono. Misale kaci cilik wis mlete, wis nakal, wis munduman terus, barengan gedhe-gedhe ketok tobat malah dipaido. Oh ndak tenanan niku tobate kan ngono, nggih Kan kadang ngoten berarti sampeyan termasuk meremehkan ahli maksiat. Masjid bisa jadi dengan ini ahli maksiat tersebut diampuni oleh Allah, sampeyan ibadah sampeyan malah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngante balik menghadap Allah ngante bobote ibadah sampeyan iki ilang. Eh, ngantai apa? Gak ada sak bobote larinya nyamuk. Bisa jadi seperti itu. Gara-gara nih. Moko gak mungkin. Tuh, wong Islam gak beramal ibadah gak mungkin. Eh, ngantai apa? Ngantai apa itu? Orang yang gak diamal belas. Ya, dosanya wakeh. Digulik amal gak ada belas. Ya. Bitokoh kayaknya. Hadis bitokoh. Ternyata masih ada. La ilaha il. La Allah. Ikwa e, iso njumbat. Dosanya iso kalah. Karena la ilaha il. Nah, kok moso uang rande amal belas kan gak mungkin megopo itu indikasinya bahwa amalnya dia itu terhapus menghadap Allah karek se abot apa suwiwine atau larinya nyamuk itu gara-gara terhapus terhapus baik dengan kesombongan maupun dengan kesiri kesirikan kan ngoten nih dia orangnya masih Islam masukin nanti karena kesombongan nih dia ini keluar dari Islam terhapusnya karena kesiri kesirikan. Malah ono bobote blas enggak usah ditimbang malah nek gak islam. Mangka wong kafir langsung mlebu neraka gak ono hisab iku. Wong kafir kuwi iki sing dimaksud ning kene iki karek sak lar nyamuk iku wong sing sombong terutama masuke. Ya yani wong sing sombong mau ngremehno wong ahli maksiat mau. Sehingga dia gak usah ditimbang tapi bobote isih abot lar nyamuk. Tapi nek wong musyrik jirk akbar gak usah ditimbang, Pak. Nek wis akbar, mengko dia sudah keluar dari Islam sing ditimbangi wong Islam. sing wis wong kaferu ditimbang langsung mebah mlebu glundang-glundeng ngoten mawon. Kan wonten. Berarti iku berarti sing dimaksud wong sing lemu sing mulya iki mau wong sing terhapus amale diantaranya disebabkan som sombong, ngoten nggih. Mati-ati yo aja ngantene nek ana wong preman misale tobat terus ndak tenanan aja sampe ngono iku sampean termasuk som sombong jenenge apa? Wahumtun nas, ngremehno wong liya, wong liya Oh no. Wadah ngoten e sering pireng kok. Kula sering pi sering pireng model ngoten niku. justru poko ana tobat alhamdulillah to. Di samping iku nek orang tobat ana preman doakan, awak diape nahi mungkar dengan tangan gak iso Misalnya yo kita doa, doakan. Sampe nek ngobrak-ngobrak tempat ngombenan tuwangan kan gak iso. Gitu Apa buat tuturi orang mendem dituturi senganggur, kan uno. Apa awor jarang awor misalnya doakan, kan Doa, doakan semoga diberi daya oleh Allah untuk sembuh. Mungkin nulis di hidayah Allah sebejat apapun orang itu nulis di hati ini, lek Allah pasti dia menjadi orang baik. Termasuk bisa jadi orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni amal terus ternyata ahli sur, surga kan nanti. Bahaya ya <tuh>. Kenapa? Ketika dia itu bertobat, ya kan dihapus bisa nama anu nih, dosa Ketika bertobat, sing dulu nih, gue dihapus kabe kan. Ketika memang, malah uang sing lagi bertobat, itu dihapus, tobatnya nih tenanan. Jadi kan, nah, ketika perjalanan berikutnya nih, nanti ada lagi nanti masalah itu kan. Ngerti bon. Nggih. Nggih bertobatnya. Teha, Bos, nggih. Kaya lakih lahir neh. Kaya lakih la lahirne nggih. Ah uh, wa an hulansangkang. Uh, -hulan uh, -hulan Abu Rohmalih nggih. Anam an ru'atan sak temene wong wadon. Saudara kang ireng. Kanat iku ana sapa wong wedok sing ireng. Iku Taqummu nyaponi sapa wong wedok ireng mah al masjid ing mas masjid dadi ana wong wedok ireng nyaponi masjid tukang resik-resik mas masjid nah iki nandakno nek wong wedok lah oleh resik-resik masjid oleh nang masjid nggih zaman nabi sering nang masjid resik-resik mas masjid boleh mulane nek istrine sampean bedal nang masjid yo mulane ning nggone tetep kita tidak boleh melarang istri-istri kita pergi ke mas ke masjid tapi masjid yang terbaik bagi wanita itu memang di di rumah tapi boleh ngoten nggih Ausab, ausaban utawa pemuda, ya pemuda, ana pemuda bereng. jadi ning riwayate ausaban pemuda, ya pemuda sing tukang resik-resik masjid, cara saiki dadine jenenge mar marbot masjid ngono. Dadi iku ana ganjerane, ana sedi syariatno ngresiki Mas masjid yo ana ganjerane. Nek sampean gak iso ngresiki lewat langsung, sampean mbayari wong bokon ngresiki iku melak dapat pahala-pahalane ngoten. Dadi wong-wong orang kaya iku keutamaan sebenarnya ini sama-sama bertakwa ini ini sama-sama bertawa kepada Allah nih, meskipun tetap dahulu orang yang miskin masuk surga ini itu bisa jadi derajat surga ini sejak dua orang kaya ini sama-sama bertawa mereka apa? mereka kekayaannya di bangun masjid pada yang bangun istana di surga meskipun melebuhnya keri mereka dikisap tapi bisa jadi derajatnya sejak dua orang surga itu jadi wah cepet wong melarat, tak melarat, boten ngoten boten suge gak apa-apa, kok gue bangun mas? Masjid gue berjuang dakwah di jalan oh Allah sebagaimana Abdurrahman bin Abu oh bisa jadi derajatnya lebih tinggi dari orang miskin juga. Jadi orang yang ambil KCE, KCE gak, gak, anu, gak, gak harus lama KCE antara orang kaya yang bertakwa ambil orang miskin yang bertakwa itu tidak lama. Yang lama itu orang umum. Mulanya sahabat muhajirin ambil sahabat, ans, eh, sahabat muhajirin ambil sahabat muhajirin misalnya sama-sama suka ambil miskin meskipun dikit yang miskin masuk surga tapi hanya terpaut Berapa pak? Hanya terpaut 40 tahun Hanya terpaut 40 tahun Nek secara umum ini secara umum Misalnya wong miskin Mbak wong gak miskin Nek secara umum ini secara umum Tapi nanti tetap gak, gak, gak kepastian Tetap apa itu tingkatan Tingkatan ketakwaannya tetap menentu, menentukan Mulanya sama-sama takwaan wong muhajirin Hanya 40 tahun gak tapi nek masyarakat secara umum piro? 500. 500. 500 tahun. 500 tahun itu uh, nisful nis, nisful yaum, separuh ha? hari. Ya, setengah hari kaca setengah hari. Setengah hari itu sehari cara mana berapa jam? 24 jam. Sehari dihitung 24 jam atau 12 jam? jam. Nek muni sehari mestinya 12 jam. Nek 12 jam berarti sehari itu sama dengan 1000 tahun. Setengah hari kan 500 tahun. Sehari berapa 1000 tahun? 1000 tahun dibagi 12 piro? Sekitar 80 tahun. Berarti 1 jam itu 80 ta? tahun. Berarti mau setengah jam tok nek wong padha saleh. Wong larat saleh, wong sugih saleh. Iku contohnya wong muhaji, muhajirin itu kaceke piro? Berarti hanya setengah jam. Mulane ning donya iki padha mampir ngombe, ya sak jam itu bolong ta, tahun sekitar bolong pulau tahun pak sak jam, bolong puluh koma. Ya. Jadi sampai urep nendu nek umur yang jenengan tuh bolong tahun itu lagi sak jam. Mulane diarah nih mampir ngombe itu ya bener. ya, mampir corone perjalanan mampirnya sorwet keselebar terus berjalan mah. Mana itu rap sak jam itu cukup lah keselebaran. Iya, iya tara, ya tara, gitu. Berarti kan sama no. Jadi agak-agak lama hitungan akhirat ini coro dihitungan dunia memang walau puluh tahun tapi hitungan akhirat hanya satu jam. Jadi kaca saya ide mengukur kaca setengah jam gak ada satu jam kan berarti kaca E. Oh, tapi yang derajat itu bisa jadi lebih dua orang yang suka mulanya ya bersemangat lah gak apa-apa orang -apa. melarat juga itu bersemangat ibadah yang banyak siapa tahu dia lebih tinggi juga derajatnya di surga di surga kok ini, ternyata konconan dunia kalau derajatnya gak apa-apa itu biasanya enak yang nyafaati di jawar ya kan kan no? mulane syafaati ada syafaat meningkatnya derajat yang surga surga, kemudian sumpah-sumpah sumpah-sumpah itu kacau-kacau kacau kan itu isyarat disyaratkan oleh dewa-dewa naik darajat mulai kacau-kacau di bawang sholat itu penting siapa tahu sumpah-sumpah dinaik no darajatnya seperti isyarat-isyarat, kan itu kemudian sumpah-sumpah keluarga, keluarga itu menggunakan Al-Qur'an disyaratkan, kan ning, Al di itu kan nopo. masuk surga bareng-bareng itu karena syafaat isyarat iso awal awar padahal derajatnya mungkin maunya surga beda beda tapi iso awal awar sak keluarga karena ada yang namanya syafaat menaikkan derajat di sur di surga mana konconan wong soleh yo ya penting di keluarga wong soleh yo ya penting sampai soleh dewi ya yo penting mengko iso nyafaati keluarga besok iso nyafaati konco konco kan ya berarti saja jam yo woleh -woleh tahun Nek ini, ini woleh -woleh tahun lo pak siapa so, bapak yang jenengan orang sajam malah Age umur pira ginane? 70. 70? Bisa kurang rong ono sak berarti. <tip> <tip> Ning leren rong ono sak, sak jam, kadang malas wedak bapakku wis telu meninggal. Ora oh, ono sak jam so, kurang age Sampai anjing Nabi. Nggih, telu meninggal bapak kula Dadi marbot penting-penting marbot masjid iku ya terhormat sebenarnya di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nggih. Fa faqada, fa faqada mongko kilangan. Sinten nabi? Eh gak ngono. Fa faqada mongko kelangan ha. Ing sauda nggih. au fakodahu ngoten niku asline. Mega ning kene ana pemuda bereng, Dadi kelangan ha ing sauda nggih. Imroah sauda wedok ireng mau uh, au fakodahu utawa nabi utawa kelangan pemuda mau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng Rasulullah budal ning masjid ndadakan sing tukang sapu iku mang gak ono kan ngono. Fasala mengko takok nggih. Sinten Rasulullah SAW anha saking apa sauda nggih. Imro' Asaudha ah au Anhu to pemuda sing nyapu masjid itu mau. Faqalu sing riwajeng terkenal diceritana wong wedok ireng Pak nggih, wedok sing terkenal. Cuma iki ono loro ya isa wong wedok isa can-canom nggih. Faqalu matur sapa para sahabat mata gye. Mata gye. meninggal nggih. Sinten Saudha utawa Sabban mau nggih. Qala matur sinten Kanjeng Nabi, "A kuntum" adang untuk muni gitu kena apa sampai aniku gitu adang untuk muni orang apa itu ngendari aku terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adang untuk muni gitu ya ini afala apa aku untuk mau sopo siro kabe aku, adang ada untuk muni gitu merohak merohake sopo siro ni yang sur. aku gabok anda nih nah, kan Rasulullah nyola nyolati ya no, no. you dia seorang yang is Islam, Islammu disolat, solatnya termasuk. Hei, Wong Islammu disolat, disolatnya. Kok gak kok kandhane kenapa fakanahum nggih. Mongko kaya-kaya satemene para sahabat iku sahuuru nggih. Sahuru nganggep remeh sapa para sahabat amraha au amrahu nggih. Ing perkaraane wong wedok mau mek perkaraane wong enom sing tukang nyapu masjid, marbot masjid ma, mau dianggap sepele karo para sahabat Nabi. Memang sifatnya menungso kan biasa. Lah ya dianggap sepele kok ora dianggap sepele piye Di antara para sahabat Nabi pancen saiki tukang masjid mbantu misale puluhan jutane masjid. ya, bantu melok bangun, ya, gede no masjid, biayai dana operasional masjid, terus neng no, no marbot, kan yuk koyong koyong remeh, no, ya, ini termasuk peringatan jangan sampai kita meremehkan mar marbot, karena oleh Rasulullah sebenarnya tidak boleh diremehkan, tapi itu kan sahabat Nabi pada saat itu memang sifatnya menungso kan biasa ngono kan, ya, sifatnya menungso, tapi kan terus dihentikan oleh Rasulullah dengan i dengan hadis i ini sehingga kita jangan meremehkan marbot masjid kan ini. Kan meskipun sampean donatur tetap misalnya anggur bulan misalnya ngekei 10 juta misalnya nek marbot masjid eh bayarannya kurpiro ini cara saya ini kan kadang-kadang nah, malah rabaya, rabayaran, memang tukang resik resik biasa. Nek umumnya saya ini kan modelnya dibayar kan, nenek marbot khusus, you biasanya ini. ini saya ini. ini zaman Nabi mungkin ini memang agak oh, bayaran, ya memang dia keikhlasannya seneng nyaponi mas, masjid kan katanya. Mau dia kayak som ya, kayak som nih kayak som harta tuh bantu apa nih, nih teno, teno kau kan ngoten ya, itu termasuk wong lemah, termasuk ya, termasuk lemah. Mulanya kau tama lah, lemah diperhati eno oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fakola mau komando sih tentang jenah bi dulu nih, gini, nudono so posiran yang sun ala kau beri yang atasnya ikut mau, marbot mau. Fadaluhu, ya ini apa? Sauda mau ya, Imro Sauda ambek sab, saban ya badaluhu mongko nuduhake sinten para sahabat hu ing kuburane. Fa sholat salat sinten Rasulullah alaiha ing ngatese kuburane Sauda atau kuburane sabban mau nggih. Dadi Rasulullah kemudian salat di kubu di kuburan. Iku termasuk apa? Oleh salat di kuburan yakni salat jenazah ya ketika kita belum mensholat mensholatkan Maka ana hadis la tu ilal kuburi walata tajlisu alaiha nggih. Aja salat nggih menghadap kubur nggih Ojo jongok nih dure kubu kuburan larangan sholat di kubu di kuburan. Tapi khusus ketika sampean misalnya konconi sampean meninggal aduh panggoni atau orang tuane sampean meninggal sampean nenggoni perantauan sampean mulai wong tuane wistiku, kubur sampean budal kuburannya sampean sholat sholatin sholat kubu kuburan kan, sholat jenazah nih kubu kuburan kan. boleh itu karena apa diantara alasannya karena sholat jenazah itu tidak butuh rukun, tidak butuh su sujud di antara alasannya. Tapi itu itu kan alasannya ahli ilmu saja. Tapi alasan sing pas apa? Karena Rasulullah sholat jenazah di kubu di kuburan itu, itu alasan yang kuat. Gak usah karena nggak ada rukun enggak ada sujud. Berdiri sholat itu juga berdiri penghormatan kepada Allah kan ngono. masalah kuwe, itu hanya alasan ahli il, ilmu. Alasan sing asli karena Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan sholat di dan sholat jenazah di kubu, di kuburan kita boleh menghadap kuburan tersebut terus sholat jenazah, sebagaimana jenazah masih ada di keran, keranda, katanya. Boleh. Nah, itu ulama juga berpendapat boleh sampai kapan? Sampai kita itu mensolati orang itu, yakni ketika kita sebenarnya berkesempatan dalam hidup kita, misalnya kita wis balik belum sempat Apa iku nyolati misale pak liyae mati urung sempat nyolati blas bareng sampean jiarah kubur wis jak 1 lagi sempat jiarah kuburi Nek sampean salat di situ masih boleh karena sampean ada kesempatan sebenarnya. Muga ninggale sampean balik. Uga termasuk batas lamane itu ulama ada yang berbeda seperti itu. Batas lamane iku apa? Ketika kita iku sebenarnya ngona-ngunangi wonge. meninggal awake dhewe dewasa wis balik kita boleh mensolatinya di kuburannya tapi nek kira-kira nenek moyang sing mbok to saiki sampean ziarah kubur nabi terus mbok ning kono juga boleh ora masane sampean sampean gak ono kewajiban nyolati pada saat itu tapi nek sing kimang sampean kan ono kewajiban nyolati sebenarnya cuma sampean gak ngunangi kan nah, no, sing sing di masa hidupe sampean kan nah, ngoten nggih itu masa panjangnya itu tidak terbatas yakni terbatas pada iku mau pada bahwa orang yang meninggal itu masih dimasaki kita ngoten nggih salat sholat goib, Bibi, bisa sholat Goep itu sebenarnya untuk orang oga oga agak sembarangan sholat sholat goib itu untuk orang yang kita duga di sana tidak di, dia tidak ada yang menyolati oga oga gerono mati sholat goem boten ono ono misalnya ulama meninggal di Jakarta awak dia toko sholat Goep di sini ndak tidak ya, seperti itu salat goib itu ketika diduga di sana tidak ada yang mensolat, mensolati. Atau misalnya orang yang mati tenggelam hilang. Kan itu so, kan sapa sing nyolati kan ngono nek go goib kan ngoten. Sebagaimana apa Raja Hercules nggih Pak. Nasi, eh, Najasi nggih. Najasi iku. Najasi dia meninggal di kalangan orang-orang Nasrani. Eh? Dia meninggal, gak ada yang nyolati sehingga Rasulullah salat go goib. misalnya oh teman kita di daerah mana misalnya pas pergi acara bisnis apa misalnya di Amerika kok meninggal ning kono kok dikabarkan dipendem ning kono ning kono misalnya di tempat yang gak ono wong Islam kita menduga memang ning mungkin gak ono gak disolati kita boleh sholat goib dari sini dari sini seperti itu. Jadi sholat goib itu untuk orang yang diduga tidak disolati di sana. Lah iku jadi masalah kan sama sekali nek sampean Roy Kondi kan ngono. Nenek kulon tetangga Kulo meskipun ngertos gak gelem salat ketika dia masih kategori secara umum Islam kulo kulon nderek nyolati Karena pertama bisa jadi nanti apa ya iku kita menghindari fitnah juga Yang kedua bisa jadi kita nggak tahu alasan dia kenapa nggak so gak sholat. Iya cuma sampean untuk ganjaran niku mau, untuk ganjaran yang kuburan tok iku mau, gak untuk ganjaran nyola, nyolati. Kan ini yang ambe nyolati kan ganjarannya satu gunung. ini ambe kuburan, budal kuburan dua gu, dua gunung. Milih Kita berhusnudzon saja asal itu masih muslim nek cara kula Asal masih muslim karena kita dengan tidak mensolatkan itu sama saja kita menfonis dia ka, kafir dan memfonis itu butuh sampai sajane zaman udah buat takoi mbak kena kenapa gak sholat kudu ngunun dice sampai kan gak tahu nakoi ya kan jadi kita berhusnudon saja ketika tetangga kita asal secara umum dia masih Islam kita nyolati saja dene ditima apa enggak atau pada hakikatnya dia kafir itu urusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat nabi nyolati wong munafik. Iya kan? Nabi Muhammad gak ikut nyolati ketika Nabi Muhammad masih hidup orang munafik meninggal. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, siapa sing roh wong iku munafik? tetap disolat, disolati. Meskipun hakikatnya dia munafik, hakikatnya solatnya tidak diterima oleh Allah, yakni syafaat berupa doa solat imang nih goni munafik gak diterima, tapi sing nyolat imang dapat ganjaran nyolati saudara mus, muslim. Nek lo tetap disolati sampai untuk ganjaran sak terus ngetot nado kuburan untuk ganjaran sak gunung husnudun itu lebih baik daripada kita memfonis. Memfonis bisa jadi kalau dia ternyata tidak kafir sampai anjing kembali ka kafir, kembali kepada dirinya sendiri sendiri karena apa? Karena sampai nggak gak tau nih, iblis masalahnya. Bah kau gak tau belum sholat nih. apa gak sholat, jid, dong, nih naum rumah nih di rumah, misalnya ngono ngebiaya mobil. Hehehe, hehehe. Hehehe, Tadi kita berhujud, don nggih, ya. berhujud, ya. don nggih. Tadi tonggo, tonggo nih. Jangan, apa? Jangan bersuhu, bersuhu, don. Oh, nih, corong ulang, Pasti yeah. di, ya, mm. di sholat yeah. bukan karena, kalau ya, jauh, mm. itu ya boleh. Yang jadi masalah kan dia ambil dalil dari mana itu? Untuk mempraktekkan sholat goib yang seperti itu, itu dia mencontoh siapa kan nonton? kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, prakteknya Rasulullah mensolati goib itu orang yang tidak disolati. Jadi kalau ada contohnya, nggih monggo. Nek kalau nggak ada berarti kan hanya menduga-duga tanpa ilmu saja. Nek ada mong, monggo. Selama ini kulo mboten ngertos. sholat goib ada ya, memang ya seperti ya, itu ya, sholat jenazah ya, itu jenazah itu A jenazahnya ma ma masih ada di masjidil haram itu berarti, berarti Jangan, dia juga, dia juga Jadi, kita jenazahnya ada di situ Enggak ya, di masjid masih ada jenazahnya belum dikuburkan. Dan sholat jenazah itu memang tidak harus. Pendapat ulama juga tidak harus di depannya tidak, tidak harus di depannya memang kan? Tidak harus. Jadi memang itu pengumuman di sana itu memang. Kalau sering dengar juga cerita memang di sana itu setiap saat ada orang yang meninggal memang. Dan setiap saat ada sholat jenazah, jenazah kan? Jadi jenazah yang masih ada. Ada sholat jenazah ini. Ya berarti itu bukan sholat ga gaib. Nah makanya kita pertanyakan seandainya ada ulama meninggal di mana sana sudah disolati, kok di sini mengadakan sholat gaib itu dalilnya dari mana? Kan seandainya mengambil dalil Rasulullah mensolati Raja Helkulius, Sinten? Raja Najasi itu, ya, seandainya ya, seandainya mengambil itu dan Raja Najasi itu nggak ada yang mensolati, sehingga disolat go, goib. Jadi coro coro pengambilan dalilnya itu gak ketem, gak ketemu. Nah, ini dasarnya kebiasaan atau perasaan maka itu tidak diterima karena ilmu itu kalau Allah kalau Rasul praktek Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nggak pernah ada praktek di antara para sahabat Nabi mensolati orang sholat goib padahal orangnya sudah disolati itu ndak tidak ada. Kalau belum belum mensolat, biasanya datang ke kubur, sholat jenazah di kubur, di kuburan bukan sholat go, go Seandainya ulama jauh, misalnya di Jakarta sampai wah guys, sholat hari kapan saja kamu bisa ke sana ke kuburannya, sholat jenazah di kuburannya nantinya jadinya bukan sholat go, go nyolat nyolatin kuburannya sana, meskipun keri, saya juga guys, jiwanya nyolatin sholat go dari rumah bukan satu bulan atau dua bulan sampai longgar datang ke sana Sampean nyolati di kuburan kuburannya. Itulah syariatnya seperti itu sebagaimana Rasulullah nyolati Ki Mangmar, Mas, Masjid. Ngoten nggih. Dan. Ndan, <tuh> bon, tak fasola fasola alaiha, fasola alaiha. Kemudian Rasulullah nyolati di kubu kuburan. Dan di sini redaksi ini dipahami para ulama bahwa sahabat Nabi juga ikut mensolatkan Karena sahabat Nabi tidak tertinggal ketika Nabi Muhammad salat tuh sahabat langsung ikut di belakangnya. Jadi ini termasuk dalil seandainya sampean niku bar nyolati mayit lah kok ana jamaah nyolati mayit misalnya sampean melo nyolati lagi sebenarnya bu, bo, boleh Sebagaimana opo, sholat salat fardu juga sampean bar salat apa oh, no jamaah wah melok sholat meneh yang kedua kedua melok jamaah itu juga bu bo, boleh seperti itu ulama memahami seperti itu nih jadi nih ono sholat jenazah nih melok nih gak boh gak po, Nabi Muhammad ketika para sahabat ikut ke kuburannya itu dipastikan oleh para ulama itu para sahabat itu ikut sholat di belakangnya itu kok Nabi Muhammad nyolati di boh anu, jadi bisa diambil dalil seperti seperti itu nih. Tumakala mongko nuli dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu inna hadhil kubur sak temene iki kuburan. Eku mamlu'atun nggih, beg nggih, dibeki apane ndulumatan, apane ndulumatan petenge. peteng. Ala ahli ing ahliku, ahli kubur. Ya, termasuk sahabate Nabi sing marbot itu mong kita itu harus berdoa dan beramal tenanan. Aja nganti kuburane peteng. tukang marbot masjid itu kuburannya apa? peteng isian. ya mungkin dosanya banyak pada saat itu cuma kan engkau oleh apa syafaat nabi yang ini ini didoa didoakan gitu. Wa inna Allah la sa'at min Allah taala iku yunawwiruha yunawwiru nggih gitu. madangi sinten Allah ha ing nggih kuburane kuburan iku yunawiru nggih gitu. iku yunawiru madangi sinten Allah ha ing uh, Bali ini, ini Hadil kubur ngoten. hadil kubur. Lahum kanggo ahli kubur bi kelawan e, sholat salat ingsun alaihim ing ngatasé ahli kubur muttafaqun alaih. Dadi Allah ngakei cahaya kemudian ahli kubur tadi terang kuburan kuburannya muttafaqun alaih. Doane Nabi Muhammad SAW kan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi Muhammad gak gelem nyolati wong munafik. <tik>, Nabi Muhammad gak gelem nyolati munafik. Kan -no, munafik gak gelem nyolati tapi sahabat dikonyolati Lho Pak. Munafik hakiki lho, Pak. Secara hakikat dia ka kafir, tapi dia menampakkan is Islam. Secara hakikat kafir menampakkan is, Islam ketika meninggal Nabi Muhammad gak nyolati tapi sahabatnya dikonyolati Pak. mego secara dohir dia is Islam. Lagi nanti bisa disamakan dengan masyarakat kita sehingga sholat umum. Secara dohir dia is, Islam kita sholat saja. Anut termasuk di anutno dalil nih dalil nih gini iya mau munafik hakiki loh wes karuan jelas jelas ngerokok fitdar kilas paling nari gue disolati para sahabat <laughs> padahal nabi gak nyolati lah iya nggak boleh disolati juga ibu karena dia masih is Islam ketika secara dohir dia masih is Islam karena munafik munafik nggak mungkin Nabi Muhammad itu karena doa Nabi Muhammad gak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bisa. Memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat disuruh nyolati? Nah. Karena apa? Ditunjukkan kepada masyarakat umum bahwa wong Islam tetap dihukumi is Islam secara dohir. Do Maka wong kafir akan mencemooh orang Islam iku dulure dhewe gak dirumatkan ngoten. Itu. Maka secara dohir dia nampak is Islam sehingga dihukum dohir do ngoten. Do Nek gak iku wah iku semben wong wong kafir itu oleh dulu redewi gelem wes wes ambil dulu redewi tim benongang nganggur kan ngatan tuh sebagai kita ya, ada nggak boleh menuduh orang itu menafek walaupun kelihatannya kan kegiatannya kok selalu terawang Islam dewi dia Islam eh nggak jangan kita jangan menuduh lah jangan, jangan menuduh kita doakan saja semoga apa amalnya yang seperti itu berhenti semoga dia bertobat kan ngono ya semoga dia bertobat, kan? semoga dia bertobat. Kau raiso, raiso sampai bukti enam munafik tenan mereka munafik hakiki yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sampai gak ngerti dan orangnya sendi sendiri kan nontonnya. Yuwes, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Wasa Allah wasab inamilah Menjadi tujuh puluh tiga gulungan. Kita harus legowo Yowis. Kita doakan saja supaya mengikuti ahlu Sunnah wal, jamaah supaya bertobat nantinya. Dan ketika kita berdoa dan yakin mendoakan ikhlas dari dalam hati bisa bisa jadi besok sebelum meninggal dia bertobat. sampean melok untuk ganjarannya akibat doanya jeneng jenengan. Kan misalnya ngomong sing nyerang alusunah wal jamaah gitu. sampai doakan ya Allah jenengan paling hidayah orang itu ya Allah tidak ternyata sebelum meninggal dia dikasih tobat oleh Allah gitu. dan tanpa bisa jadi tanpa pengetahuan orang banyak sehari dua hari dia bertobat apa wis ngertine ya publik belum, belum tahu mulane meskipun orang liberal misalnya orang 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 sing sing apa memusuhi alusunah wal jamaah ya, misalnya itu kok meninggal itu jangan langsung dihujat belum tak bisa jadi satu jam dua jam sebelum nyawa sampai kerongkongan dia tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak nggak tahu masalahnya. Nggak <tuk> hmm. nek nah, wis tok kerongkongan memang nggak diterima tapi sebelum sampai kerongkongan kok dia ini bertobat sing ngerti sinten jenengan gak ngerah ngerti mulanya kita doakan saja siapa tahu minimal sampai apa mati lagi tobat juga apa-apa yang -apa. penting kok akhirnya melebu suar suar kau kan ngatain hatiku harus seperti itu lembut nih, lembut. Jangan kasar-kasar. Gue -kasar. masuk ke golek e karo nerakane ati anu kasar. Iku goleke neraka. Aku iki somben sing isi kowe wong-wong sing som, wong-wong sing ka, kasar ngono malah. Muttafaqun 'alaihi haditse muttafaq qauluhu ta ucapane Abu Hurairah yaiku ucapan ucapan apa takummu hua utawi quluhu iku bi fathil ta wa dammil qaf takummu ae tak tegese nyaponi sapa imroah wal kumamatu takamatu al satu iku nyaponi Jadi tukang sapu ae adang tumuni bi madil adang tumuni e alam tumuni, e, tumuni. kok merohno merohno sapa eng eng ingsun so. ngoten diperhatikan nggih ketika kita mempunyai saudara sing wis kenal sunah alusina wal jamaah meskipun ketoke pergaulannya sepele, kita amalannya sepele, kita tetap harus menghargai. Jangan sampai kita meremehkan ketika kok melakukan ternyata wis jarine wis tahu ngaji, alusional jamaah, kenal sunah kok amalannya ngono. Kita doa, doakan. Nek nah, iso nasihati dinasihati nasihati sehingga biar semakin banyak teman kita alusional jemaah itu jumalah malah ke, kecing hmm, karena amalan kita masing-masing berbeda ya kemampuan kita untuk meninggalkan maksiat itu juga berbe, berbeda berbeda kadang-kadang ono wong sing lagi rumah hadis langsung mampu menjelaskan ono sing bertahap masing-masing orang be, beda sahabat nabi juga seperti itu beda-beda kok tunggale kau Abu Mijan kayak Abu Mijan ngata kan, zaman sahabat bisa mendem padahal zaman zaman nabi mendem mendem es haram no. isa mendem terus dicabut terus sahabat-sahabat kan ngata blenger Abu Mijan itu sing iki kan sahabat nabi loh ibu. mulai diantara kita mungkin juga ada yang seperti itu kita doakan saja kan sahabat Nabi ono sing ono mendem ngante zaman sahabat isek mendem yang no ya. mulane orang itu tingkatan untuk meninggalkan kebiasaan maksiat itu berbeda-beda meskipun wis roh hadis gitu ngoten wis roh dalil iki haram misalnya riba haram ana sing langsung iso ninggalno wis aku metu kok pergaweanku misale mergane riba langsung metu langsung ngalah nilane ono sing ngene aku metu piye engko sih eh golek pergawean sampingan dhisik si. ngene wis mlaku aku lagi metu enten nggoten nggih enten no kan maklum jenis menungso tingkatannya berbeda-beda sebagaimana sahabat nabi tadi ya, tingkatnya berbeda ada kaya abu tolha haram homer langsung diguling no homer ya gitu? langsung diguling no ada yang gak bisa ngombe wae dicambuk ya Allah dicambuk no. ya no no ya oh zaman sahabat ya kita itu harus memaklumi sehingga nanti teman kita itu banyak saudara kita itu banyak oh, ngomong kita ya sunnah gak bener sih deh ditahdir disa satru terus hape piye gitu, gitu? gitu? Ka boleh seperti itu. Ke, ini langsung ditadhir di satruwojo. Sa Nek perlu iku dikancani kok iso apa. Ngene ngono. Sing di depan umum juga di depan umum yo isin wong adab, 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 adab yakan, Nen. aku berharapi seperti itu jamaah ini seperti itu misalnya jamaah baru yang teko wong awam mbekno kadang mengko ora ngerti ilmu kan Nen, ngono. Nen, langsung buat tegur dia akan lari enggak bisa melok ngaji Nah, maka aku tau kaya tak cerita no kaya koncoku, aku gak mau koncoku belum tajak ngaji, ngesai rokok <laughs> bareng di lu rokoknya ceblok, di loroi koncok kuliahnya, sengwes ngaji suwe, harum harum, raglim budal ngaji nene, kena kena ngerce kadak budal ngaji, suwe nera kaprah kena kena ngajak, ngantek dialog, suwe nera kaprah bareng milo neng kajian talim ta karo wong sing lawas, di loroi ya, itu kan termasuk kurang beradab cara berdek Yeah, wa mm -hmm. dulu lihat dulu sapa toh kuwi. Oh awam. Sapa toh kuwi wong anyar. Beno dhisik. Kan ngoten. Wong ilmu. waktu wektu kuwi urung tak kandhani harame rokok bereng tapi dhek ngertine aku karo kok ya ngertine aku sebenere ngarani rokok haram sehingga dhek ning majlisku melu majlis ora di ngro roke digembol to. Ya <laughs> nah, kare sampet to nggih. Wis sampet sajane gelem budal Sayange koncone gak kompak. <laughs> pengalaman saya model ini iki tak critakno ben su mbene kejadian iku terulang lah lagi ngoten. Nek ana wong anyar ketoke ketoke misale langsung ditegur, beno budal terus. Ngene wis ngerti diketok dhewe Kan ngoten nggih? bersamaan dengan ilmulah itu dia mengamalkan ilmu ngono. Ora harus wong wis mantep oh ternyata iki gak langsung berubah. Ternyata iki gak kan ngoten nggih orang langsung bokong kon koyok kuit langsung koyok kue kabe <tuk> guys <tangan> <tuk> so <tangan> nggak justru kadang-kadang sampean bisa jadi masuk kategori kimang meremehkan orang lain bisa jadi Kad, padahal orang lain tadi belum ada ilmu ilmunya sampean kan wis ngerti alhamdulillah kita dikasih ngerti bisa meninggalkan yang haram ya nge? sing wong ngerti di piye ngerti dengan cara halus dengan cara yang sebaik mungkin agar orang itu mengerti ngoten nggih penting dakwah ngono penting penting kono aturannya ono akhlaknya Jadi masalah emang orang-orang yang kenal sunnah itu rata-rata memang belum apa itu kajian akhlak itu dulu dulunya kurang gencer yang gencer tauhid tauhid gak diimbangi be akhlak ah, sehingga jadi kaku harusnya tauhid ya nomor satu tapi harus diiringi dengan akhlak ah, ngoten sehingga dia berjalan lurus tidak melanggar tauhid tapi juga bisa berdakwah dengan bah baik ngoten nggih mon tak terusna nah iki wis setengah tengah loro nggih wa anhu lan saking Abu Hurairah malih kala ngendika sinten Abu Hurairah kala ngendika sinten Rasulullah SAW Ruba asyatha pirang-pirang wong kang apa itu? ruwek-ruwek amburadul rambuté asyatha itu kusut. Alpara penuh debu. Yakne apa? Cara wong ngono busik. sangking apa? sangking ngopo? Saking mlarate wong maksude iku ibarat saking mlarate wong. Dhe'e rambuté ruwek-ruwek perkara apa? Ora kok perkara Bento ono mboten perkara suri wae gak duwe, minyak rambut gak duwe. Ngono maksute. <tuk> Heeh, oh, padha karo gembel nang dalan-dalan jarine wong wali iku mboten iku maksute. Memang wong Islam sing banget melara, melarate, ngantek sampoe gak kelar tuku, minyak gak kelar tuku, suri wae gak kelar tuku. No, wong biyen iki diantarané. Wong zaman Nabi kuwi ono suri gak kelar tuku. duku misale ngono. Mumpama saiki mungkin juga di daerah ndi ngoten daerah kene gak ngono. Nggih. Saking intine iki ibarat saking mlarate wong ngoten kulu-kulu, aubar iku bleduken busik Ah uh, madhepo kang den tolak bil babe yang dalam lah lawang ya ni gak duwe kedudukan di masyarakat gie, gak terhur jengga pedolane wong mung kanggo cara didolane arasara arasarasen La aksa malah mun yani sumpah maksude donga nge isine langsung sumpah donga sapa wong sing jembure ki mau Allah ing ngatas Allah la habruh mongko Temen-temen nyembadani sinten Allah ing wong sing jembure ku mau. Nek dheweke berdoa disembadani karo Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Iku apa maksude iku wong jembure wong miskin tapi sing bertakwa, sing menahan diri dari meminta-minta. Ojo papa dakano ae wong jangan-jangan wali ngono jangan wong ngemis nek gak takake engko aku nek kuwalat piye. Wah iku pikiran napa iku? Mboten ngoten nggih. Ya, maksudnya itu wong sing menahan diri dari meminta minta. Ya, Iku termasuk wong mulya cara ndonga dikabulna karo Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa kae kan ga oleh minta ya man salan nasata kasuron fa inna ma jamron kae iki. Fal yastaqila aw yastaqsir kae. Dadi wong sing njaluk ya minta-minta dalam rangka memperkaya diri tunggu pergawean maka dia seperti apa meminta bara ah api semakin banyak atau sedikit dia minta minta maka sedikit banyaklah bara api bara apinya nek jaluke saya itik bara apine sak oke akeh bara apine akeh kan ngono utawa ning ati liyane la tazalul masalatu bi ahadikum hatta taala wa laisa fi wajhihi muzatul ahmin wong sing senati asa meminta-minta sampai dia menghadap Allah dengan tidak ada sekar daging di wajah di wajahnya berarti itu do, dosane wong miskin sing model ngene iki uga wong miskin sing dimaksud ning nggone hadis iki nggih dimaksud uga sembarang wong miskin nek ana miskin misale ning kuburan-kuburan iku ngene anggap wali <tuh tuh> ngono anggap wali nek pengen keki yo tapi aja ndek kake kan oh ben gak kake wedi iku ngene pualat Nggak ngono, nggak ngono. Mego apa? Mego ciri wali yang muda lagi yang dimaksud ini, wali yang ruwek-ruwek, yang tuku surya nggak kelar ini yang dimaksud orangnya ahli ibadah dia sebagaimana wes alkor-alkor was Al Wes alkor ahli ibadah, apa dia ini itu taat dengan orang tua, taat dengan ibu ini. Dia akhir hidupnya memang ruwek-ruwek seperti itu, karena wes alkor ini gak nggak mergawi intinya ibadah, tok. urep ibadah thok ora kok butuh mangan dhek golek ning gone pluruan cara ngebien ana pluruan ning gone omah ne barang luweh dibuah une dijukuk karo wes alkor alkorne muga uh, pendapat alkorne wes dibuah iku mesti halale muga wong e butuh dadi mangane ngono ku wes alkorne engko nek ibadah sregep ketika dhekne lesu golekne plurane mesti ana ne pluruan niku barang-barang sing wis kates bosok separo ngono digoleki dipilehi. Ku alkor, nek ora kelar tuku suri to ibadah tok kok kelar tuku Fokus ning ibadah, tok dia sudah menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ku wali sing dimaksud ngono kok gak ngemis gak tandane wa wali. Ngoten nggih. Non jamai tan ya cukup semantan mukul dengan pertemuan seperti ini hati kita itu semakin lembut kita semakin bisa menghargai orang lain dan berhusnudun kepada orang, orang lain ini wallahu taala alam subhanaka allahumma bihamdika syadualla ilaha illa anta astaghfiruka wa tuhfu ilaih